Berikut ini cara charger MacBook. Jadi cara charger MacBook yang benar itu berikut ini. Pertama, pastikan untuk baterainya, kalau saya pakai MacBook itu baterainya pasti di bawah 20-30 atau di antara 20-30, itu saya sudah mulai mengecas. Jadi untuk kalian yang ingin mengecas, nah ini 29 sudah presentasinya. Pada saat seperti ini saya sudah mulai mengecas. Biasanya kalau jenis baterai yang lithium itu dia tidak boleh di bawah 20 karena cepat rusak. Jadi untuk kalian yang ingin mengecas, pastikan di antara 20 ke atas atau di 20 itu sudah mulai mengecas. Nah, untuk mengecasnya pastikan pakai adaptor yang ori. Yang seperti ini bawaan dari MacBook, dan kabelnya tentu bawaan juga. Karena pengecasnya seperti ini yang pakai magnetik, dia cukup ditempel saja di tempat pengecasannya. Jadi kalian colokkan dulu seperti ini. Nah, ini type C-nya ke charger, kepala charger. Kalian colokkan ke listrik. Dan untuk satu lagi, kalian tempelkan di MacBook-nya. Seperti ini di MacBook-nya. Nah, kalian tempelkan di sini. Nah, karena dia pakai magnetik, ini langsung nempel posisi apapun. Ini ada statusnya warna oranye, berarti lagi mengecas. Biasanya kalau warna putih itu sudah penuh, jadi bisa kalian cabut. Untuk mencopotnya cukup kalian patahkan ke bawah ataupun ke atas. Nah, seperti ini. Jangan ditarik, tapi dipatahkan ke bawah ataupun ke atas. Untuk pengaturan pengisian dayanya, kalian bisa aktifkan beberapa fitur supaya MacBook kalian itu lebih awet untuk baterainya. Caranya, kalian bisa buka pengaturan, pilih yang namanya baterai. Nah, yang ini jangan lupa diaktifkan untuk, nah yang ini pengisian daya optimal, ini saya aktifkan supaya dia baterai lebih awet. Jadi seperti itu, silakan dicoba.